Orang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat di dunia wal akhirat. Kuat ning dunia ora tergantung wedok, ora tergantung dunia. Kuat ning akhirat karena itu tidak bebani nanti. Ning dunia kowe katut wedokan sing haram, ning dunia yo berat mergo tergantung, ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Sebab kowe kabeh wis berat terus tak jamin wis ora usah tak. Kok tak kok contone wong liya, sebab kowe kabeh ku berat. Gua nak bar ngaji gitu, tapi kita ora. Orang tuh kan jerapu apa pangeran saga sepuraan. Wah mina zabur. Iya tuh kan tapi rasa tenanan. Maaf tenanan raiso serap banget. Ada orang tak sawo ngoten. Ada orang tak sawo itu nyifati manusia tuh kan itu mukor. Kita terlatih mensifati Allah itu tawab. Dat yang memberi tobat. Kita ada ingin tobat tuh lah. Barokai hidroke Allah. Barokai susulannya Allah. Akhirnya kita gitu ditetir nopo. Tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnadkan. Mengisnadkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu betul, komitmen ora bakal baleni. Lu rai-rai kok sampean kan yo aneh. Pemenang ada pasang ojo baleni gus piwas. Uang rosing si tak wajah eling si sok aku pengen menang. Ungu ni gus rawu satu pet ungu gus besok kan. Orang ini sok orang sanggul. Pokoknya Allah itu tahu abad sing akan memberi. Jadi kira aku pengen lah ibadah bersolat astagfirullah. Ungu ni apa pesan? Ibu Allah itu rambut toh ibadahmu rambut toh. Wa Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah nikmate Allah. Makanya ini penting ya. Malah niku lan donga favorit niku. Donga sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita ndak sampai, enggak layak untuk menggayok atau mendapatkan terong-terong getek. Getek rahmate jenengan. Tapi rahmate jenengan cukup getek kita. Itu tuh gampang mau menek uwit deh. Misalnya uang gak ada uwit kok gantari ra cukup. Oh coba darahnya kita terus raiso untuk buah, iso wae buahnya ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ada uwit kelopo atau uwit telem. Terus gue karena gak hidup nganggu gedek. Gantar, terus mereka gue gedek, gantar. Genter. Terus gantarnya murah cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan ra bakal untuk buah. Rahmatnya Allah enggak terbatas. Iso wae kowe ora usah ngender, wae ceblok. Kayak kowe saiki yo mangan pelem padha ora diwidit, lalah dikai wong. Yo sembuh pangeran apa ngersakno gampang. Kayak kamu-kamu kan yo ora tau kepengin tobat, kepengin ngaji. Aku ora cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane kowe jujuk ngaji nasoihul ibad. Oh, nak gak rahmate pangeran dek. So aku yakin yo ora iki sing dicita-cita ngaji nasoihul ibad. Ayo ngaco. Ayo ngaco. Gak ono blas ya. Ngerti-ngerti kancane-kancane kandhani terus ngaji rodok mutung ngaji frustasi ngaji ngerti-ngerti ngaji iku kabeh rahmate gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku opo ana ana ayat walau la fadlu wa alaikum warahmatuhu ma zaka bikum min ahadin abada walakinna wa yuzakki man yasha umpama ora rahmate Allah itu ora iso kita dadi wong bersih tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe ku seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang arah ben dadi wong ngaji. Wong kula dite kenangan. Niki cerita-cerita nyata. Niki cerita tiange pun gak kudut karo ceritane iki. Pak Zeni itu sudah profesor pernah rektor di UI. Nanti cerita kula, Pak, cita-cita kula cilik kula dadi bos tebu. Karena kayak cilik, gua kerap jalur tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kepingin sampai tuh gua pinter di mandor tebu. Dari beliau, mau tuh kalau di sebatannya orang mandor tebu. Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Lalu mau mau dituruti pangeran atau kok kalau mau menangis kembali kembali ya kan? Iya. Jadi barokah rahmat Allah kita bisa seperti ini. Makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh itu kabeh mergo rahmate Allah. Amal kita ada cukup.
Kalau kalian ini malah, makanya Nabi itu ngomong, Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughun. Ana sing maca antubal liwoni sami mawon. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat-Mu, maka rahmat-Mu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ning rahmat-e Allah ora ngarang gayo. Tapi rahmat-e Allah cukup untuk menggayo kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayo. Kalau di kitab tasawuf, mulai lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama kita tahu. Andaikan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang, saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi pun tasawuf saya ada butuh tobat. Tok kubek pengeran. Ya. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Bagaimana? Awas kena salah paham. Tak ada wangi melok macet. Kalau macet itu sempurna ngepol. Kalau setengah loro jadi bokum semua. Jadi Indonesia rasio punah ternyata jadi kelar perainan. Sempurna orang sah cilik-cilik diulang model ini gue kadang yo matun macul ya Allah mati jenazah jembari. Anak yang matun gue kok bisa tarik dok. Jogja. Yang ini gue yo blonjo, yo selfie. Ya. Lo aku empat pangeran kang, ini gue yo seneng wae. Orang kayak gue. Gue uang drengki, gara-gara perayaan Jogja macet, repot kabeh. Hanya pegangan yang gerutu, orang tahu orang lihat senang ikhlas. Dan itu utaknya bisa elek. Rau leh, utak ini gue rau leh. Ngono kok ambil daftar wali gue, utaknya kasut tak. Paham ya? Yang seneng, Jogja macet ya seneng, ramah macet ya seneng, cara rokin, podo aja duitku. Rezeki podo aja macet, ramah. Dinikmatin, oh. Naro anak om larat yang kayak selfie itu nangis. Ternyata sih seneng rana presiden doa rana itu anak om larat besok. Rasa saya lagi nona bu em larat berlali. Makanya jadi kiai juga ini si rohku sok. Mana itu rawali wali. Tak tahu daftar itu rum lebu. Tahu cek nopo aset. Wali ono KPU nih sembrono. Ono KPU nih. Ono daftar ya ono registrasi terus ono. Bendaran. Ono bendaran. Ono tanggung. Tunggu editor, gaya ni juga tu sedap. Gaya tu, eh juga tu nak senang. Tunggu, saya apa? Tunggu, kena orang solai juga apa? Rasa sudah nasi. Jadi kalau balik ni malah. Allahumma illam akun ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Oke itu kan misalnya gini. Dia tahu dulu cawe itu, atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu. Mencabut dari dosa itu, dua, berkomitmen tidak ngulang lagi, terus tiga, itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu, sehingga ada ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke, itu baik ya, dalam disiplinan itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andaikan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar itu hidayah itu istighfar sih? Coba, orang-orang kafir kan raro istighfar, coba sekarang. Umar itu hidayah itu malah pasapi niat matanya di. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobek. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama. Aina Muhammad. Innahu sobek. Mana Muhammad? Mau saya bunuh. Dia itu bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang mau bunuh Muhammad karena dilakoni sobek. Sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya. Sobi benar. Terus ketemu di jalan temannya. Kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Lelei wong Quraisy. Dia punya ajaran baru. Kalau apa mata ini Muhammad, adikmu saya kis katut Muhammad. Nah, mana urusi si adikmu? Singkat cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di Ebek Bujune itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu. Toha ma'anzalna alaikal Qur'an apa? Kita suka illa tazkirotal lima yaksha tanzilam mimman falakal ardu wassamawatil awla ar-Rahmanu alal aksis. Luangis Umar. Mahada biqaulil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ada orang iso tobat karena gak ada permulaannya. Musarate tobat kudu istighfar sih, ini ra tau. Istighfar. Sarate tobat kudu deprok sih, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayah kita. Lah yo umpama tobat itu syaratnya ada mukadimah. Paham nggih? Rese-rese, istighfar se. Lalu Umar tahu istighfar, tahu rese-rese.
Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ini ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ketika fikih, kadang ketika tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu harus seperti itu. Jadi kalau gue ini loh, gue ngaji nasoibul ibad apa ada yang terbersit yang ngaji apa? Enggak pernah. Baru kayak itu tangakeh bingung, baru kayak bingung. Jarang gue ngaji berdasar seneng, hampir gak ada. Kau menaik kuburan, nas, gak ada wong sumpek, gak payu. Baru kayak ada wong sumpek, kuburan. Ah, akhirnya kuburan sedilu-sedilu, wong ngajeng. Kau lo barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah, tapi mutong pergi pinter-pinter tigang dinten. Alamat ya, wah. Ya baca nih kita mau tigang terus kuburan. Nih kayak ngelompok keluar utang keluar kuat. Pokok salah sate ayam is. Alamat. Nawa. Rasa takut no, is mesti ngono agak-agak. Awang normal tu ya setengah jam, suwi-suwi ni rong jam. Ibu yang berko abe deres orang berkorusi orang. Boneling-eling, terus sehingga ana ayat laula anta darakahu ni'matun min rabbihi lalu tidak bil ara'i wa huwa mazmum fastafa rabbuhu faja'alahu minas solihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae untuk rahmat yang mergo campur tangane pangeran ora perkara Yunus iku bener jenenge nabi kok tindak gak pamit salah sampai Quran ngredakseno abaqa minggat if abaqa ilal fulkin mashun fasa hama fakana minal mutkhadin faltaqamahul khutu wa huwa mulim. Jadi Allah jere gelari Yunus itu wong sing ninggal lan orang sing dikritik disalah mulim itu disalah malu, malu itu disalah wong nabi kok gak warung tuntas wis mutung mutung juga nabi kok mutung lah, sira nabi terus piye wis mutung barang melok kapal, kapal itu apa tenggelam zaman disik wong jek para pangeran. Nak ono kapal pe tenggelam, pikirane ono sing wong ninggal. Diundi. Diundi kena dekne. Dari wong kapal mbela-bela, ampun jenengan dibaleni malih nak menapa jenengan. Baleni kate sing telu tekene dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ono nabi diundi men kalah. Bareng nyemplung dekne piye-piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabi lah ya dihukum. Iku pangeran. Tapi ora tega, mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sithik-sithik ra apa-apa, penting kekasih. Warung nyemplung sup nawa segoro dunta liwat dari wong-wong siwa paus atau siwa opo siwa deraro ya kalau belak balik mati mungkin jelas kayak water rius mesti mungkin sedih warung dunta liwat siwa andun boy pak paus boy sing gedil dek nih cita-citanya mesti toh ibu beda nih kekasih pengiran dulu saku matilah sementing dalam keadaan mau datang. Aku mau di atas. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalim. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing dzalim. Dzalim maksud dzalim nabi wong rung dikongkon nikah, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Apa kok iku mis? Malaikat itu ora pati pinter, tetep pinter pangeran. Ane ra iso malaikat pinter kok pangeran ya ra iso, tetep malaikat itu ora pati. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang, koyoknya tapi saya kenal. Mergo biasanya kan wiridan ning masjid kan jelas. Iki wiridan tapi ning jero. Iwak ini jero. Skoro, cepet peteng. Jabe pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridane saiki lirih, mulane kira kenal. Mane malaikat yo ora sedetail pangeran. Mulane kene penting kerja sama iku mbek pangeran. Malaikat ku gampang. Ana jare dawuh nek ati sate sing ana wong mau dawuh ridha iki iki dawuh pangeran ansaitul khafaduta. Maka malaikat pencatat tak paringi lali. Lalah dibusak-busak dhewe. Lah ora dewe ridha niku, mulane rawan dia kecatet. Aku duwe mulane kaya aja wiri aku. Aku dewe ridha. Sing jaminane apa ansaitul khafaduta. Nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Nah, gue orang makom yang tuh aku duwe ya. Orang arah tak ijazah tuh gue. Wah, apa apa asik ini asik. Ini beli ngira karuan tiga ijazah gue loh, apa dua. Gue serangga raba kalau kayak.
Masuk kok swab biro-biro ora. Ora iso, gari biro ora iso iku. Soale aku untuk ilham kok pangeran wis wayahe ora diulang. Paling gue pe mati lagi tawarai. Singkat cerita terus Allah dia wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didawuhi malaikat. Kowe saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kowe dadi mecit. Dadi perasaane dhekne nang jero iwak kuwi nang jero mecit. Itu Nabi. Jadi cita-cita terakhir apa kabeh itu foto tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat. Minggat sedurunge diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. Apa kok maknane ini? Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? Hijrah. Makanya Quran bahasakan abaqa ilal fudin mashhun fasaha ma fakana minal mudhati fal taqomahul khutu wa huwa. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih. Malam ya tak tutup dengan tasbih. Sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lala bitafi batnihi ila yaumil akhir." Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya, kenapa anak saya tak beri nama tasbih. Saya dulu bilang ke istri saya, usben anak tuh bobi sesuai seling-seling cerita sudah. Karena apa? Ya itu tadi sudah akhirnya dia baca tasbih terus ikan jadi masjid nyaman deh. Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi perasaannya beliau di. Tapi tadi malaikat tuh rapati faham. Remang-remang bersangkok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokaunya amatum mirobbi lalu bila bila aroli warwamat fajtaba murobbu. Jadi koyo opo wong itu salah, koyo opo wong itu bener. Hakikat sentok nih gue manusia adalah namu fadole. Mana nak ono fakir terlalu mensyaratkan amal itu yo syariat. Dan itu harus kita butuh. Jadi kita butuh nopo. Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kok nek iman yo bahaya. Piye-piye cara hakikat la haula wala quwata nopo? Nah ini penting lah terus. Makanya kula kadang sering bujuk kowe tobat yo apik ora sekarep. Sementing yo kowe ku yakin nak cepet disusuli roh. Manane tobat ku balik ke pangeran. Walaupun pangeran ima bentuk itu bat sing formal di terang nafsu, okay? Wah ima ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat mana itu bat dibalik nih Allah Subhanahu wa Taala. Mana nih tabah ya tuh butuh fan mana nih nopo kerja. Kita kembali ke habitat asli, ke fitrah kita sebagai manusia tunduk dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu. Dan aku itu tobat bawa ke isyarat. Lalu ubah tobat apa memenuhi syarat? Nah, ana kok ana wong kafir masuk Islam mung ora ro carane. Tobat ae. Akeh kok. Nah, kok ana ono cerita Kali Jogo. Kali Jogo ketemu Sunan Bonang ngopi ngaji ta BBK. Ajek apa? Ya pertama ketemu Sunan Bonang lho, ngopi ngaji apa BBK? Apa BBK? Tapi malah dadi wali. Sing sowan ngopi ngaji malah dadi wali. Sing sowan sing gawa kerdus ngaturi kiyaine 1000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo BBK jadi wali, mereka Allah mana Pak Mustafa yang ini ramas di wali betul hasil ya Mustafa bisa wali, itu namanya mati insya Allah bisa saya kata sih, mari ujung jadi wali saya ini terus melete, tapi orang wali melete ya. Aku sih kira ikhlas, mari ngomong kira ikhlas, jadi aku kira ikhlas woyeling-iling apa ulon pesen tenan ya pokoknya fikih ya kita jaga hakikat ya kita jaga fikih kita jaga karena kita butuh aturan ya butuh nopo aturan tapi kamu jangan terlalu fikih nanti repot padha karo batasi rahmate
Kalau suwon sering dengar nih, Allahumma ilam akun ahlan an abluqa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughni. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat engkau, dorong Jawa gak iso gethek, gak iso gayoh, tapi rahmat jenengan tetap saged gak. Kaya apa Khalid bin Walid? Orang yang kafir berdua kan. Perang Uhud kalah itu mergo strateginya Khalid bin Walid. Zaman jadi panglima tiang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid itu diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam sampai membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Barang roh wong Islam kalah, itu Khalid iman. Perkara dene iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen terusan. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu enggak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirane Khalid ya rada bling Khalid cekate. Ah rugen-rugen iki babon to. Kone marah merdek. Tentu ini sahabat yang kayak Abu, enggak kayak Abu Bakar Umar. Kok rugen-rugen itu sahabat sing ngene iki rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngene iku sing kaya Abu Bakar Umar. Kok sing ngriting-ngriting lho, pokoke buku-buku areng Khalid ngerti iku wah gampang. Singkat cerita orang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud tuh coba ngono kayak gunung di tengah malam pire ku tapi ora ae. Nak gunung sakmono kan manah kok dhuwur ra iso, gununge paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Mulane nak manah tong isor ya kena ya mati wong pancen endi. Acara gunung Merapi Semeru kan apa meneh Krakato. Juga dhuwur malah mati ngene. Meledak. Nah, dan apa gunung Merapi kan panah leyang betul betul pak. Brandnya rapopo. Kau di brand kau dua kau nengi sor kan? Kau mau? Paling rasanya kok jatuh terus nengi sor. Lorian sering betulan nanti Merapi. Bah jatuh. Barang ngerti nak jatuh itu mana nih? Tak bener. Mana nih itu? Maksudnya beti kejuan Merapi malah repot. Singkat cerita. Akhirnya Khalid itu gak strategi. Terus sahabat sebagian mendul. Sawangane kalah, lempar handuk, Ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing mau, sing rukun-rukun mau mendul. Mustafa ibu bapak yang juara akhirnya mendul bisa. Jadi orang-orang yang tahu. Oke pertama ibu bapak khusus. Maksudnya ya mendul. Warga mati. Nanti ditaruh mungkin bahaya. Mendul. Mustafa lah mendul. Akhirnya mendul. Sing ning dhuwur karo arek sahabat termasuk Umar, aku pokoke sing papan-papan atas sing imane wis mok 12. Ternyata Khalid iku gak ora mulai, mok muter tok. Jadi sawangane lempar handuk dia gak mulai tapi muter. Muter pas tok waro Al-Jabal di belakang apa? Gunung pasukane ndekne kon munggah. Itu tadi tersapi hanya bersama sekitar 12 orang di panah. Singkat cerita wong Islam kok kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam ini cek mati nih Muhammad. Senyulayani perintah edek nih meneh dek wong liyo galak nih dewe nak nyulayani itu kemekeran itu cara dia mikir Khalid. Wah, cek ini nabi tenan. Gak boleh nih malah. Lalu mikir Khalid itu cek kodang ya Muhammad. Nak omongannya dilanggar, dilonggar kancane dewe masalah. Kemudian dilanggar wong liyo. Mikir sih. Jangan-jangan dia nabi tenan. Mau ikut terus dia menggelar. Kita nabi tenan. Berkuat nih sekarang wong rolas di panah ya tenang. Gak mungkin lo ngadepi mati tenang lah kadang juga mungkin. Terus saya Khalid pikir, wah Islam nak beri pisau ke Islam. Terus aku pengirang. Jadi dia untuk hidayah itu orang perkara wirid dan ihtina siratul mustaqim istighosan si orang. Melatori kau si orang. Mergo Allah ya falu ma. Justru dia untuk hidayah itu bermerangi kanjeng Nabi. Royok Sunan Kalijogo untuk hidayah itu berniat legal Sunan. Itu pengen. Kayak kowe ngaji berkakean masalah. Gak popo. Paham ya? Kok ora ikhlas kok ketok. Ora apa-apa maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate. Tapi kita tetap jaga prosedur syariah. Prosedur Islam ini wis. Yes. Wis. Kowe nak mau jadi kiai ini Indonesia. Boleh kiai kakek kok yo akeh. Kiai syariat yo akeh, kiai mubalig yo akeh, kiai dukun yo. Akeh kiai laris job politik ini gitu, akeh kiai proposal yo, akeh soal alhamdulillah Indonesia lengkap sebenarnya kiai model biaya
Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling ya, dadi tobat iku eling-eling supaya anut kula kuwi dungo apa lo ya supaya mengke ditulis jambak-jambak Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun antab luhun. Ya Allah, jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan, rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun, rahmate Allah tetap cukup.